Halo, kita mau ke kosan aku. Kia ikut. Ini kosan Nur, kamu sini. Kami neduh dulu guys, karena hujan. Ini kita mampir dulu karena hujan dan sekarang kita mau lanjutin perjalanannya. Ini jalan menuju kos Ayu Tanti. Nah, di perjalanan ini kita ngelewatin pondok pesantren Al-Ittifaqiyah. Ini dia pondoknya. Nanti Kia akan sekolah di sini. Iya kan ya? Ini dia kosan Ayu Tanti udah sampai. Nah, ayo kita masuk ke atas. Karena kamarnya di lantai 2, jadi kita naik tangga ini dulu. Dan sekarang udah di dalam kamar. Aku dapet ciki dari Ayu Tanti untuk buka puasa nanti. Ini dia kamar Ayu Tanti. Ada koper, ada rak, ada kompor dan lainnya. Di sini tuh lumayan luas, tetapi masih cukup untuk 1 atau 2 orang. Nah, di sini kita cuma mau ambil berkas-berkas aja dan kita lanjut mau pulang. Ini aku turun dari tangganya. Dan lanjut sekarang kita mau pulang. Tuh ini jalan mau pulangnya ya. Tadi kita berangkat, sekarang kita pulang. Tuh pemandangan di jalannya itu bagus banget. Ada hamparan rumput yang luas, ada airnya juga. Sepanjang jalan kita nemuin sapi, kerbau, kambing dan lainnya. Tuh kayak gini bagus banget kan. Tuh ada danaunya. Di sebelah sini juga bagus banget. Oke, segitu dulu ya. Bye-bye.